Hyrule Explore nih. Wow. Oh no. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Atau Komes dan masih di game seperti biasa yaitu Euro Truck Simulator 2. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang baru nemuin channel ini jangan lupa dibantu like dan dibantu subscribe-nya juga ya. Oke, kita langsung saja menuju ke gamenya, kita los ke gamenya. A few moments later. Oke, ini truknya ya, kita starter. Ini saya memakai truk Isuzu Giganya Om Hyrule Explore ya, ini yang lagi di karoseri ya. Ini posisi di STFC alas roban ini. Wih, sangat ceper. Ini sebelum kita pasang bak, ini saya coba ya diceperin. Ini mantep nih. Oke, ini ceritanya mau menuju ke karoseri ya. Kita mau pasang bak di situ. Dan ini masih ceper nih ceritanya nih. Dibikin ceper dan mau pasang bak ya buat truk cabe. Ini mau diganti nanti jadi truk cabe. Oke, simak terus videonya dan jangan di skip ya. Oke. Kita di alas roban nih di STFC ya. Oke, kita langsung saja jalan ini. Mantep, bisa ada CCTV nih. Wow. Oke. Kita berangkat, mantep nih, sangat ceper nih. Dan bumper belakang ya, bumpernya mantep guys nih. Oke, ini truk guys. Nyenggol motor malah. Ini ojolnya malah di kiri nih, nggak di jalannya. Oke, kita jalan. Ini jadi truk Tailog ya. Mantap. Dan simak saja videonya ya. Simak sampai selesai, sampai ke karoseri. Dari Aris Putra kalau salah ya. Nanti mau pasang bak di situ. Oke, untuk semua mod silakan saja dibaca di kolom deskripsi video ya. Oh, ini knalpotnya serigala nih. Knalpotnya. Knalpot di belakang ya, pakai knalpot serigala. Oke, kita langsung gas aja menuju ke bengkel buat masang bak ya. Sangat mantap ini, mantul. Oke, mungkin ini video cuma ada di dunia ETS 2 yang ada di dunia nyata ini. Oh no. Dipakai gini ya mobilnya Om Hyrule. Oke, kita langsung. Ini hanya ada di ETS 2, nggak ada di dunia nyata ya. Kalau truknya yang beneran ada, cuma nggak dibikin kayak ceper ini ya, kayak truk Tailog, hanya di ETS 2 saja. Mantap ini pakai lampu sen.
Oke, kita dari interior, kita ngeblong ke karoseri buat masang bak belakang ya, buat dijadiin truk cabe. Awas, awas ada motor. Oke, masuk. Ada ibu-ibu guys. Ini banyak banget motor nih. Oke, kanan. Oke, ini video cuma permainan saja ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ini tujuannya buat menghibur saja. Oke, kita los. Dan ini map Jateng V2 ya, di bukan Donald yang diedit oleh Buana Rawit ya. Dari Skabur Buana Rawit, anak-anak Buana Rawit. Oke, masuk. Wis, malah ke kiri. Oke, kita dari kamera 8 ini. Wis, mantap. Awas, is hampir aja. Oh no. Kita menuju perjalanan ke karoseri. Oke, simak saja videonya buat next ke depan, mungkin nanti kalau udah ada skinnya ya. Nanti yang bagian kedua mungkin saya bikin lagi kalau udah ada skinnya. Ini ceritanya mengantar truk tiganya Om Irul ya ke karoseri buat dipasang pasang bak belakang gitu aja. Wih, mantap. Om Irul explore nih. Wow. Oke, masuk. Kita lihat dari depan. Wih, bempernya hampir nempel aspal ya. Tapi nggak gasruk ini, mantap. Dan itu roda belakang, ini roda mobil L300 sebenarnya ya. Waduh, oh no. Ini dari FDW rodanya. Oke. Oke, sangat mantap. Awas. Oke, masuk kiri. Mantap ya nih bumpernya, nggak tahu yang truk aslinya nggak tahu pakai full bumper bumper tertutup, nggak tahu pakai lampu biasa. Wis, awas. Oke, masuk kanan. Dan ini traffic dari Om Yuli Indrayana ya, wis ngawur. Dari Om Yuli Indrayana. Dan statusnya berbayar ya. Oke, kita los kiri kanan. Oke, kita buntutin ini ya L300 ini. L300. Oke, kita ke kiri. Waduh, kalah sama L300, masa udah setelan tailok ya, setelan mobil balap ini. Ah, menang. Oke, simak terus videonya ya. Video-video dari saya. Mudah-mudahan bisa menghibur. Oke. Wis, kiri dong, kiri. Ada ibu-ibu guys. Waduh, ini cuacanya mendung nih, udah turun hujan ini. Oke. Masuk kanan. Oke, ambil kiri, awas gak keburu. Oke, masuk. Waduh, nyenggol bibir. Hujannya semakin deras ya, ini semakin deras.
Oke, ini udah nggak jauh lagi ya, kita masuk ke kawasan karoseri ya, di depan nanti masuk gang ke kiri. Ini udah sampai jembatan. Waduh, apa? Waduh, nggak ngesen mobilnya, kacau nih. Sampai kaget. Untung nggak guling ini, soalnya ceper ya mobilnya, jadi nggak rawan ngeguling. Oke, masuk. Waduh, ngedadak ini. Ngesennya ngedadak, tadi nggak ngesen, ada yang ngesen, beloknya ngedadak ya. Oke, kita di depan ini belok ke kiri. Oke, awas. Awas, ini jalannya masih rusak ya. Pasti gak ngegasruk ini di sini. Wis. Tapi mantap juga nih, nanti dikasih bug ya. Buat ngangkut cabai kayaknya mantap. Oke, kita pelan-pelan, ini udah memasuki kawasan ini ya, karoseri di dalam ETS 2, dan bukan di dunia nyata ya, jadi nggak mirip. Oke, waduh, ini di polisi tidur nggak seru dikit ya. Oke, mantap, ini bumpernya tadinya mau bumper standar tapi kurang boys ya, jadi dikasih bumper ini. Oke, Voyager ya, Voyager, nggak tahu BBE karoseri, lupa tadi kalau nggak salah BBE karoseri. Dan ini ACC dari RWA ya, ini ACC Tailog, mantap. Terus ada juga yang dari Buana Rawit Ekspedisi. Oke, trafiknya ngilang, kaget. Oke, kita gas. Oke, di depan belok kanan ya, masih di depan lagi. Dan ini ada garasi juga ya, ini ada garasi apa nih, Karya Putra sebelah kanan ya, ini editannya anak-anak BRI atau dari Skabur. Serigala, awas, kita belok ke kanan ya. Dan ini apa, bengkelnya ya atau karoserinya adanya fit konsep ya, enggak, kalau di dunia nyata beda ya, karena di ETS enggak ada, jadi adanya fit konsep karoseri Vikran Florensa ya, dari Mas Vikran Florensa. Dan di sini juga saya memakai ACC fit konsep, cuma nggak dipasang kayaknya. Mungkin kalau pakai truk ya baru dipasang, ini kebanyakan pakai ACC dari RWA karoseri ya. Oke, ini sebelah kanan bengkelnya tuh, wis mantap, di sana rame sekali, banyak truk yang parkir. Wow. Oke, masuk kanan. Awas. Ini cuaca mendung, hujan gerimis ya, jadi kurang cerah. Oke, nggak apa-apa, ini banyak, itu ada 3 truk yang parkir ya. Dan ini ada motor nih, kenapa nggak berteduh nih, soalnya hujan ini malah pada berdiri di situ. Awas, waduh, ini kurang rata nih ya, ini sangat tinggi nih, nggak bisa apa, tekstur ini garasinya. Oke, nah ini
bengkelnya ya, ini bengkel itu ada bumper, ada pengalang samping kanan kiri ya, dan ada rak ini kabin ya, itu di depan, dan lagi ada orang masang bumper itu di dalam. Oke, ini dan ini yang spesial ya, udah ditungguin. Nanti mungkin saya ganti ini, saya copot ya. Ini tujuannya dari FTFC tadi datang ke sini buat memasang bak belakang ya. Oke, itu baknya ada di belakang ya, di belakang truk merah baknya. Oke, ini di belakang truk merah tuh baknya. Oke, mungkin ini nanti saya jadiin dua video ya, sambil nunggu skinnya. Oke, sambil nunggu skin, kita pakai kamera nol dulu. Kita lihat apa bak dari itu ya, kejauhan. Nah, dari belakang. Nah, ini baknya ya, nggak kelihatan mobilnya ya. Oke, ini sebelah kanan ya, ini baknya, dan itu mobil Om Irulnya ya. Mungkin nanti video kedua ya, bagian kedua nanti saya pasang bak, baru saya bawa ke cutting stiker ya. Oke, mungkin videonya cukup sekian, dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Oke, jangan lupa di like videonya, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Oke, thanks for watching, bye bye. Makasih buat yang udah klik video ini, and jangan lupa subscribe ya. Thank you. Thank you.